datang dan selamat berjumpa kembali di channel Sorama Yang Koda. Kita akan membahas peran Forkopimda dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus di Kota Tanjung Pinang. Adapun tujuan saya mengambil penelitian dan diskusi kali ini adalah sebagai syarat untuk memenuhi ujian akhir semester saya di program studi Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan daerah sebagaimana bunyi dari konsideran menimbang huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Saat ini, kondisi masyarakat dihadapkan pada ancaman penyebaran pandemi coronavirus COVID-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh negara yang ada di dunia, di mana data sampai dengan per tanggal 16 April 2021 telah tercatat jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 1.589.359 orang. Terkonfirmasinya ini meliputi 32 orang kasus aktif dan 43.073 orang meninggal dan 1.438.254 orang telah mengalami kesembuhan. Kasus COVID-19 yang sudah merata di seluruh wilayah Indonesia ini dengan jumlah kasus yang semakin meningkat menjadikan pemerintah mengambil sebuah kebijakan sejak Maret 2020 tahun lalu dengan menetapkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019, di mana keputusan Presiden tersebut menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, aturan pelaksananya telah muncul berupa turunan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. PP Nomor 21 Tahun 2020 ini, kemudian pada tanggal 4 April 2020, diterbitkan pula Peraturan Pelaksana PSBB melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar. Dalam menangani pandemi ini, pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia telah berpacu untuk segera mengambil kebijakan dan tindakan yang pasti guna melindungi hak-hak masyarakat seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia di bab ke-10 tentang hak asasi manusia pada pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan pada pasal 28H ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kota Tanjung Pinang, sebagai salah satu daerah yang terdapat COVID-19, dan berdasarkan data yang ada, salah satu kabupaten kota yang dikategorikan masuk ke dalam zona merah, bahkan sempat pernah hampir masuk ke zona hitam. Menurut data yang kami dapatkan dari tim gugus tugas COVID-19 Kepulauan Riau, jumlah pasien terkonfirmasi terpapar COVID-19 saat ini telah menembus angka 1.591 orang, yakni sembuh 1.449 orang, meninggal 31 orang. Hal ini kami peroleh sebagai bentuk pemerintah Kota Tanjung Pinang sejak bulan Maret telah mengeluarkan sebuah kebijakan melalui Perwako Nomor 44 Tanjung Pinang tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 di Kota Tanjung Pinang. Sebagai akibat dari perwako tersebut, masyarakat dilarang untuk melakukan aktivitas yang mengundang kerumunan dan wajib hukumnya selalu menggunakan masker dalam setiap aktivitasnya dan disertai dengan ancaman sanksi administratif dan sanksi moral bagi masyarakat yang tidak taat dengan perwako tersebut. Diharapkan melalui perwako ini mampu mengajak masyarakat untuk turut berkontribusi dalam mencegah penyebaran COVID-19 di tatanan era baru kehidupan masyarakat.
Maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum tersebut di Kota Tanjung Pinang dalam upaya pencegahan coronavirus di Tanjung Pinang, dibentuklah Forkopimda Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Forum Koordinasi Pimpinan di daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda ini adalah forum yang harus digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan itu, maka perlu kita rasanya untuk mendiskusikan lebih lanjut bagaimana peran Forkopimda dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus di Kota Tanjung Pinang. Adapun hasil daripada itu semua adalah, pertama, peran Forkopimda untuk dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus di Kota Tanjung Pinang, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah yang juga merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam melaksanakan dan menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan daerah tersebut, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara yuridis, sinergitas dan koordinasi para pemangku kepentingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam berbagai kepentingan untuk dapat mensejahterakan masyarakat di wilayahnya ini kemudian diatur berdasarkan pasal 26 mengenai Forkopimda Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yakni 1. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuklah Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. 2. Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diketuai oleh Gubernur atau untuk daerah provinsi, sedangkan oleh Bupati Wali Kota untuk daerah Kabupaten Kota, kemudian oleh Camat untuk Kecamatan. 3. Anggota Forkopimda Provinsi dan Forkopimda Kabupaten Kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah. 4. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan ini meliputi pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia yang ada di tingkat kecamatan. Dan 5. Forum Koordinasi Forkopimda Provinsi ini, Forkopimda Kabupaten Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di tingkatan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengundang pimpinan instansi vertikalnya sesuai dengan masalah yang dibahas. Karena ketentuan lebih lanjut Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkopimda dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kemudian diatur dalam peraturan pemerintah. Koordinasi adalah upaya untuk yang dilaksanakan oleh kepala wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh kepala wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna daya guna yang sebesar-besarnya. Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di masing-masing tingkatan wilayah dalam rangka mewujudkan keserasian serta keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas instansi vertikal dengan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah agar tercapai hasil yang sebesar-besarnya. Tujuan dari penyelenggaraan Forkopimda ini adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan serta berhasil guna melakukan penilaian atas intensitas dan eksistensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya. Kemudian menentukan sistem
dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan atau program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka mensukseskan stabilitas nasional. Forkopimda Kota Tanjung Pinang saat ini terdiri dari Wali Kota Tanjung Pinang, Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, Kapolres Tanjung Pinang, Dandim 0315 Bintan, Danion dan Pomal dan Landudal Tanjung Pinang, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, dan Ketua Pengadilan Kota Tanjung Pinang. Forkopimda mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Forkopimda mempunyai fungsi melakukan pembinaan keserasian hubungan antara instansi vertikal dengan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna di dalam melaksanakan pemerintahan di daerah, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan intensitas dan ekstensitas gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta ketahanan negara, menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya. Ketiga, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan penyelenggaraan pemerintah daerah dan stabilitas daerah. Penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di dunia ini cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dampaknya dan segera mengambil tindakan dengan tetap memperhatikan sinergitas dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan lainnya agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Maka dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ini diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sehingga segera menghasilkan penurunan COVID-19 bisa lebih sangat signifikan. Penanggulangan COVID-19 secara nasional juga merupakan kesatuan tindakan yang layak dan kebijakan strategi komprehensif. Kebijakan ini harus mengatasi kondisi terkini dan mengantisipasi dampaknya di kemudian. Keselamatan dan keamanan masyarakat harus terjamin dan tidak sekedar menjadi materi perdebatan. Tiga, kebijakan perlu disinergikan agar penanganan COVID-19 dapat menjamin kelangsungan hidup di Indonesia. Kebijakan yang menguatkan ketersediaan dan kendala infrastruktur penanganan COVID-19 ini, sejauh ini upaya pemerintah serta profesional garda depan kesehatan dapat disebut sebagai fondasi penanganan COVID-19. Meskipun belum mampu menghentikan penyebaran virus corona, sesigapan pemerintah dan tenaga mendistribusikan bukti bahwa mampu menghambat dan melokalisasi persebarannya. Fondasi penanganan COVID-19 perlu diperluas dan diperkuat. Kesigapan, profesionalitas, dan kerelawanan tim kesehatan harus diimbangi jaminan kesehatan dan keselamatan yang sama. Upaya meminimalkan risiko ini perlu disertai ketercukupan alat pelindungan diri, berkualitas serta peralatan medis mumpuni. Ketersediaan rumah sakit dan kapasitas penanganannya juga harus mampu menangani ledakan pasien di daerah. Dua, kebijakan untuk penyelenggaraan edukasi bahaya COVID-19 ini juga bagi seluruh masyarakat, utama masyarakat kelas menengah ke bawah di Kota Tanjung Pinang. Dengan asumsi masyarakat menengah ke atas mampu mengamankan dirinya, edukasi sosial sangat diperlukan masyarakat menengah ke bawah. Kompleksitas edukasi sosial ini akan mencenderung menebal karena persoalan kehidupan masyarakat di kenyataan tidaklah sangat sederhana. Sejauh ini tidak ada kebijakan edukasi sosial yang tepat, keresahan dan kepanikan masyarakat menengah ke bawah akan tetap berlangsung. Informasi tak terkendali tentang COVID-19 dan kegagalan persuasif memutus rantai persebaran menjadi cermin tidak adanya perubahan sikap dan perilaku. Bila hal ini berlanjut, dampak fungsional juga tidak akan berjalan untuk edukasi bahaya COVID-19. Selain itu, sifat komunal dan pola mata pencarian kerap menegasi langkah keterapan edukasi sosial. Kebijakan edukasi sosial bahaya COVID-19 harus disusun secara sistematis tanpa menimbulkan keresahan dan kepanikan masyarakat. Kebijakan nasional untuk mobilisasi dunia industri berpartisipasi menghadapi COVID-19, pelibatan industri nasional dilakukan dengan meminta mereka untuk sementara waktu memproduksi secara massal peralatan pencegahan, pemeriksaan, dan penanganan COVID-19. Usaha yang demikian diarahkan untuk mencukupi ketersediaan masker, sanitizer, APD, serta bahan pangan bagi kalangan yang rentan pada kebutuhan primer ini.
Kemudian inti dari pembahasan kita adalah implementasi Perwaku nomor 44 Tanjung Pinang tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 di Kota Tanjung Pinang. Himbauan pembatasan jarak sosial atau social distancing maupun pembatasan fisik yang terbilang masih belum efektif dalam penerapannya dilihat dari perspektif teori legal system yang dipopulerkan oleh orang pakar ilmu hukum bersama Lawrence and Friedman. Ketidakefektifan himbauan tersebut dapat menyangkut tiga hal, yakni struktur hukum atau legal structure, substansi atau materi hukum atau legal substance, dan budaya hukum atau legal culture. Pandangan Friedman di atas memiliki kemiripan dengan case switch. Menurutnya, sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu yang saling berkaitan. Unsur adil, unsur operasional, dan unsur aktual. Kemudian, dari perspektif hukum positif, kedudukan himbauan keberadaan pada titik yang paling rendah kekuatan hukumnya. Himbauan belum berada pada level pemerintah yang memuat sanksi hukum dalam substansinya sebagaimana kekuatan norma hukum yang berbentuk undang-undang atau sejenisnya. Untuk menjaga agar penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten kota telah mengambil langkah antisipatif atau kesiapsiagaan agar wabah tidak menelan korban jiwa lebih besar. Kesiapsiagaan tersebut terlihat dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan diturunkan ke pemerintah daerah. Langkah demikian dibangun secara baik dan sinergis oleh pemerintah. Salah satunya menjadi garda terdepan yang dipilih pemerintah adalah para penegak hukum. Tertanggal 2 Maret 2020 menjadi tanggal yang bersejarah bagi Indonesia. Pada saat itu menjadi hari pertama penanganan penanda Indonesia juga menjadi salah satu negara yang masuk dalam jajaran tersebut virus corona. Tanggal itu juga menjadi titik awal perumusan kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Terlepas dari isu-isu yang ada, menyatakan bahwa sebelum tanggal tersebut negara kita telah mengalami penyebaran coronavirus, namun saat hal yang pasti ialah kini kita tengah berperang melawan pandemi COVID yang menjadi musuh bersama disharmoni di seluruh belahan dunia. Melawan musuh yang terlihat mungkin jauh lebih mudah dibanding dengan musuh yang tidak nampak oleh indera penglihatan. Pun demikian, adanya merumuskan kebijakan melawan musuh yang tak terlihat ini harus lebih mantap dan komprehensif dilakukan di Kota Tanjung Pinang. Seiring perjalanannya, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan dalam penanganan penyebaran COVID-19. Varian kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menekankan angka penyebaran virus di Indonesia. Dilihat dari aspek bentuk kebijakan yang diambil pemerintah dapat dibagi atas dua bentuk, yakni berupa instrumen atau himbauan dan pembentukan hukum. Himbauan sebagai langkah pertama yang ditempuh pemerintah sejak virus corona mulai masuk ke wilayah Indonesia. Kebijakan berupa himbauan ini berupa macam-macam, antaranya ialah himbauan untuk melakukan pembatasan jarak, pembatasan fisik, hingga himbauan yang menyangkut penundaan pembayaran dan penagihan kredit bagi masyarakat menengah ke bawah. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus 2019 ini telah memerintahkan agar setiap pemangku kepentingan, secara khusus pemerintah daerah, agar segera menjalankan kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian coronavirus di 2019. Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 di seluruh daerah, provinsi, serta kabupaten kota di Indonesia. Dengan adanya instruksi presiden ini, pemerintah daerah dituntut untuk segera meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 dengan melibatkan masyarakat pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Pemerintah daerah juga dituntut menyusun dan menetapkan segera peraturan gubernur, bupati, wali kota yang memperkuat ketentuan sebagaimana yang sudah diamankan oleh impres tersebut. Berdasarkan hal tersebut, melihat dan memperhatikan situasi dan kondisi Tanjung Pinang sebagai salah satu daerah terdampak COVID-19 dan berdasarkan data sebagai daerah yang terdampak COVID-19
dan berdasarkan data sebagai salah satu daerah kabupaten kota yang dikategorikan masuk ke dalam zona merah oleh Satgas COVID-19 merupakan faktor pendorong urgensinya dikeluarkannya sebuah produk hukum peraturan daerah yang pada intinya guna menekan perkembangan COVID-19 di Kota Tanjung Pinang. Pada 3 Oktober 2020, Wali Kota Tanjung Pinang resmi mengeluarkan peraturan wali kota tersebut guna untuk melakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya mencegah dan pengendalian coronavirus 2019 di Kota Tanjung Pinang. Adapun tujuan dan ruang lingkup dari peraturan wali kota ini adalah sebagai pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang sebagai upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Di dalam pasal 7 pada bab 4 perwakilan nomor 4 Tanjung Pinang tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanganan coronavirus disease 2019 di Kota Tanjung Pinang mengenai monitoring dan evaluasi disebutkan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan wali kota ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kota Tanjung Pinang. Dan setiap unsur dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Tanjung Pinang serta melaporkan secara berkala setiap bulannya kepada wali kota. Di dalam pasal 7 tersebut, dalam perwako itu mengajak sinergitas para stakeholder berupaya untuk memberikan dukungan kepada wilayah Kota Tanjung Pinang dengan mengerahkan kekuatan seluruh instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan dalam hal ini gugus tugas COVID-19 yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat, menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat, melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penindakan dan pencegahan pengendalian coronavirus COVID-19 dan mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap penyelenggaraan protokol kesehatan. Salah satu tugas penanganan COVID-19 di Kota Tanjung Pinang di sini berarti adalah atas inisiatif pemerintah daerah, dalam hal ini wali kota, untuk melaksanakan instruksi dari Kepres 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019 pada pasal 11 ayat 1 yang disebutkan di mana gubernur dan bupati wali kota membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah. Pertimbangan dan rekomendasi ketua pelaksanaan gugus tugas COVID-19 yang ada di daerah masing-masing. Kemudian di dalam pasal 8 pada bab 5 mengenai penegakan hukum dan sanksi pada pasal 2 disebutkan dalam melaksanakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud ayat 1, Satuan Polisi Pamong Praja Penanggulangan Kebakaran Kota Tanjung Pinang wajib berkoordinasi dengan TNI, Polri, Resort Tanjung Pinang, Satuan Tugas Penanganan COVID Kota Tanjung Pinang, dan instansi lain yang berkaitan dengan penegakan hukum. Dengan adanya perwakil ini, masyarakat diharapkan dapat lebih patuh terhadap protokol kesehatan dan sinergitas antara pimpinan daerah terjalin dengan harmonis dengan adanya giat sosial dan operasi razia gabungan penegakan hukum yang dilakukan oleh tim gabungan dari TNI Polri. Masyarakat dan unsur pemerintah daerah Kota Tanjung Pinang dalam konteks perlindungan hukum bagi masyarakat, maka suatu hukum yang bermoral adalah hukum yang mampu menjamin keberadaannya dari kesewenang-wenangan penguasa. Itu sebabnya di dalam perwako ini, semua unsur pemangku kepentingan harus benar-benar dilibatkan sebagai upaya hukum harus berlaku untuk masyarakat. Masyarakat bukan sebaliknya masyarakat untuk hukum itu sendiri. Perwako melibatkan partisipasi masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat lainnya guna melakukan sosialisasi berupa sarana informasi, edukasi, cara pencegahan dan pengendalian coronavirus coronavirus 2019 bagi masyarakat. Kesimpulannya adalah Perkopimda forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan usaha pemerintah daerah baik di masing tingkatan wilayah dalam rangka mewujudkan keserasian serta keterpaduan perencanaan maupun pelaksanaan tugas instansi pertikaian dengan unsur penyelenggara pemerintah daerah agar tercapai sebesar-besarnya. Untuk menjaga agar penyebaran wabah COVID-19 ini semakin tidak meluas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di masing-masing provinsi, kabupaten, kota telah mengambil langkah antisipasi berupa kesiapsiagaan agar wabah COVID tidak menelan korban yang semakin besar. Kesiapsiagaan tersebut terlihat dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan diturunkan pemerintah daerah. Langkah dengan harus dibangun secara baik dan sinergitas oleh pemerintah. Salah satu yang menjadi garda terdepan yang dipilih oleh pemerintah daerah adalah dengan
mengeluarkan perwakilan beberapa tempat tentang disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus di Kota Tanjung Pinang, dan tetap mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan dengan para pemangku kepentingan lainnya melalui Forkopimda yang ada di Kota Tanjung Pinang. Demikian kiranya diskusi kita kali ini. Sampai berjumpa di channel Suara Mahyang Koda yang berikut. Through the fields of our